Selamat berjumpa kembali. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan merubah lampu LED yang sudah mati ini menjadi salah satu alat yang sangat berguna ya untuk kehidupan kita sehari-hari. LED ini sudah mati seperti ini. Kita akan menjadikannya sebagai salah satu alat yang sangat berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Hanya modal dengan Rp2.000, kita akan menjadikan lampu ini dapat digunakan kembali ya. Ini kabelnya sudah pada putus. Kita buang saja kabel-kabelnya. Nah, kita ambil ini dan juga ini kita ambil. Kebetulan ini PCB-nya ada aluminiumnya, jadi kita manfaatkan sebagai heatsink, sebagai pendingin. Nah, di sini kita mempunyai dua buah lampu LED HPL. Ini kalau kita beli harganya sekitar 1000-an ya. Jadi kalau kita beli dua cuma Rp2.000. Oke, nanti kita akan manfaatkan lampu LED HPL ini sebagai alat yang sangat berguna. Nah, di sini ada kutub positif dan kutub negatif. Nah, supaya saya tidak lupa, ini saya sudah kasih tanda ya, positif, negatif. Dan yang ini juga sudah kasih tanda positif dan negatif. Biar tidak lupa. Lalu kita membutuhkan kabel seperti ini. Ini kabel USB ya. Namun di sini tidak memakai yang ini. Kita memakai yang pendek saja ya, yang sudah dipotong dan ini sudah dikupas. Ya, ini sebetulnya dalamnya ada 4. Cuman kita yang dibutuhkan hanya 2 kabel ya. Yang warna merah ini positif dan warna hitam negatif. Kita kabelnya masukkan ke sini. Oke, nah seperti ini. Sampai sini juga. Nah, lalu kita masukkan di sini. Nah, ini di posisinya dibalik ya. Tadi kan begini. Sekarang kita balik menjadi aluminiumnya yang di atas. Oke, nah. Sekarang kita pasangkan LED-nya ke kabel. Jangan sampai terbalik cara pemasangannya. Positif kasih positif, negatif ke negatif. Yang satu tinggal yang satunya lagi. Kabel merah kasih positif, kabel biru kita kasih ke negatif. Oke, nah lalu kita sambungkan ke sini. Ini kita sambung secara paralel, jadi positif kasih ke positif ke lampu LED HPL yang satunya lagi. Kabel yang biru yang negatif kita sambung ke negatif, dan kabel positif kita sambung ke positif. Oke, nah seperti ini. Lalu kita pasang di sini. Nanti supaya panasnya meresap ke heatsink ini, kita kasih lem. Nah, kita kasih heatsink plester.
tempelkan di sini. Jadi nanti panasnya meresap ke aluminium. Tunggu sampai kering. Setelah kering, kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini, kita tutup kembali. Sekarang kita coba nyalakan ya, pakai baterai ini. Nah, menyala ya, ini lumayan cukup terang. Nah, coba kita matikan. Ini cukup terang ya, kalau untuk buat satu kamar ini lumayan terang. Jadi di sini kita memanfaatkan lampu yang sudah mati, kita ambil luarnya dan dibikin lampu emergensi ya. Dari sini, ini dari baterai 18650. Kalau habis kan kita bisa di charger, ini bisa diambil. Ini juga saya sudah pasangkan casannya di sini. Jadi memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai dengan modal yang sedikit ya. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat.